السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الحمد لله، syukur kehadirat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Malam ni kita dapat bersama-sama di dalam menguji keimanan pada zaman akhir-akhir dunia yang Allah hendak musnahkan. Zaman akhir-akhir dunia yang Allah hendak musnahkan. Zaman akhir-akhir dunia yang Allah hendak musnahkan. Maka kita masih lagi diberi kesempatan, ruang, peluang untuk berbuat kebajikan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya kasihi Adinda Ustaz Jafri, Masya Allah, Tabarakallah. Memang lama pun tak jumpa Ustaz Jafri. Lama sangat. Kemudian sekalian hadirin wal hadirat yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita buat malam ini Allah Taala terima amalan kita. Bila sebut tentang dosa ini, adakala dosa yang kita fokus, adakala dosa itu dosa yang kita buat tak reti. Kita tak fokus pun dosa tu. Adakala dosa itu dan kita tak tahu dia satu dosa. Dosa yang kita fokus selalunya dosa yang berkenaan dengan az-zahirat. Orang tak pakai tudung, kita marah. Orang mengumpat. Orang tak semayang, kita marah. Orang tak semayang. Orang pakai seluar pendek, kita marah. Yang ni dosa yang kita fokus. Ada dosa yang kita tidak fokus langsung. Apa dia dosa dia? Iaitu kibria. Dosa kibir. Sombong. Tuan-tuan, iblis laknatullah ini dia dilaknat sebab satu pasal, sebab satu hal. Dia kata aku lebih baik daripada Adam tu. Iblis ni makrifah ke tak makrifah? Malam ni kita kuliah santai. Iblis ni makrifah ke tidak makrifah dengan Allah? Makrifah. Makrifah tu menatang apa sah? Kenal tak kenal dengan Allah Ta'ala iblis ni? Iblis ni kenal dengan Allah. Dia dulu masuk syurga. Dia dulu masuk syurga. Dan dia kenal Allah. Bukan dia tak kenal Allah. Dia lawan ke Allah Ta'ala? Dia tak lawan Allah. Kenapa dia tak mau sujud dengan Nabi Adam AS? Kenapa dia engkar dengan perintah Allah? Bukan sebab apa? Sebab kibir dia. Sabit daripada kibir itu dia engkar dengan Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bukan sebab dia nak engkar dengan Allah, tak. Tapi sabit kibir itu. Dia kata apa? Satu sebab. Wa ana khairum minhu. Aku ni lebih baik daripada Nabi Tu lah.
Dia kata aku lebih baik daripada Nabi Adam. Buat apa aku nak sujud dengan Adam? Walhal dia tak nampak bahawa perintah sujud itu bukan daripada Adam. Perintah sujud itu daripada Allah. Kita serupa Iblis tak? Serupa tak? Nak jawab takut lah. Kejadian kita tak serupa sebab kita dijadikan daripada tanah. Iblis dijadikan daripada api. Perangai. Serupa. Kita ada tak dalam hati kita? Anak aku lebih baik daripada anak dia. Ada? Aku ni lebih pandai daripada dia. Kata aku lebih banyak daripada dia. Iblis ni sekali ya. Allah laknat. Maka kita kena tanya. Dan orang tanya, ustaz, Iblis ni Allah bagi peluang tak bertaubat? Bagi. Iblis tak mau. Sebab kibir dia itu terlalu besar. Kita bukan sekali wa ana khairum minhu. Banyak kali wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Banyak kali. Tapi kita tak kenal laknat. Pasal apa kita tak kenal laknat? Jawab dia bi syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada tak ketika kita akan kenal laknat? Ada. Ada ba'dal mauti. Selepas kematian kita, kalau kita kekalkan kibir ini, falaknatullahu alaihi. Allah laknat orang. Allah laknat dia. Kalau selepas daripada kematian, ketika dia mati dia tadi, dia masih bawa kibir. Maka orang ini tadi dalam keadaan yang khalidina fiha abada. Di mana? Syurga ke neraka? Habis eh? Sebab itu pintu taubat ini, bila sebut kata pintu ni, ada dua pintu. Pintu taubat ni dia ada dua. Satu nama pintu tadi babud doa. Yang kedua dipanggil babul amal. Pintu tadi, pintu taubat dua. Satu dipanggil pintu doa, yang kedua pintu amal. Jalan pintu ni ruang atau peluang. Orang kalau katuk pintu macam mana? Tak ada peluang langsung masuk. Ada? Katuk pintu. Ada tak masa pintu ni kena katuk? Bila masa pintu kena katuk? Dua masa. Satu apabila yaumil qiyamah, ketika hari qiyamah ditiup sangkakala, pada ketika itu pintu taubat ditutup. Qiyamatul kubra wa qiyamatul sughra. Apa dia? Qiyamah yang kecil. Apa dia? Mati. Tak ada iman kata mampu. Ada orang panggil Cina mati. Mana ada Cina mampu? Maka iman, dengan sebab kita beriman ni tadi, maka nama tu jadi baik. Tahu tak mati bila? Bila tak tahu mati bila, maka kita tak tahu bila akan pintu ni akan katuk. Sebab dia tak bagi, dia tak bagi. Tapi ihsannya Allah, kasihnya Allah pada kita, maka Allah bagi tanda kat kita. Ini kata Rahman Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang. Kasih Tuhan. Ada makna kata Ar-Rahman, pemurah. Pemurah ni kita kalau murah dengan orang sebab apa? Sebab benci ke sebab kasih? Mesti datang awal kasih dulu baru kita boleh murah dengan orang. Kalau kita benci kat dia, mampu ya kan? Betul tak? Mampu lah kan? Anak kebulak kan? Anak mampu kan? Anak menerap tengah jalan, lantak pergi kan? Tapi sebab kasih ni,
maka datang sifat Rahman. Kasihnya Allah kat kita, maka tajallinya sifat Rahman. Nak kiamat, aku nak hancurkan dunia ni. La uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawama. Sebelum aku nak bagi hancur dunia ni, aku bagi tanda dulu. Ni tanda dah. Siapa yang bagi tahu tanda ni tadi? Nabi Muhammad. Yang ni tanda dah. Yang ni tanda dah. Yang ni tanda dah. Yang ni tanda dia. Sekarang tinggal tanda apa nak kiam? Sekarang tinggal tanda apa yang kita tunggu? Apa dia? Dajjal. Sebelum Dajjal keluar, siapa keluar dulu? Siapa dia? Imam Mahdi. Mereka jangan duduk lok-lok sangat. Mahdi tak masuk dalam bab ni. Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi. Yang tu Presiden Bersatu. Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi keluar? Ha. Bila-bila masa? Bila-bila masa Imam Mahdi akan keluar? Maknanya, bila Imam Mahdi keluar, pada ketika itu tak ada dah tazkirah maghrib. Imam Mahdi buat apa tuan-tuan? Jual cendol ya? Imam Mahdi buat apa? Buat forum perdana. Imam Mahdi dah terbit saja, dia buat apa? Jawab pergilah. Muslimin. Ha? Dia bukan jual cendol ke? Imam Mahdi datang, dia habis, dia cantik habis kepala-kepala orang yang ingkar dengan Allah. Baik. Selepas Imam Mahdi, Imam Mahdi ni apabila dia terbit saja Imam Mahdi, maka ketika itu hampirnya terbit dan siapa yang pengikut Dajjal? Abang Mai. Eh? Saat dah Yahudi satu. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa pengikut Dajjal? Kita duk tunjuk orang ni. Siapa dia? Orang ingkar. Mana Yahudi tu ingkar lah, mana kafir lah senang. Lagi siapa dia pengikut Dajjal? Ha? Fasik. Orang fasik ni pengikut Dajjal. Lagi siapa dia pengikut Dajjal? Siapa dia? Munafik. Baik. Kapir ada kat kita tak? Kita akan kata tak ada kapir kat aku. Siapa nak berani kata aku kapir? Apa tu minu Nabi Ba'dil kitab wa takfuru Nabi Ba'din? Apakah kamu beriman pada setengah kitab dan kamu kufur pada setengah kitab? Kita tak katalah kita kufur, tak mau, tak mau katalah, tak mau katalah. Baik. Ni tak masuk lagi pintu, tak masuk lagi pintu taubat ni. Sebelum nak masuk ni nak cerita dulu siapa yang nak masuk. Lagi kita buka pintu dia kata aku tak, ni bukan pintu aku dia kata. Ha. Nak bagi buka baru boleh masuk. Ha. Kedua, munafik. Hati dia, dia Islam. Dia buat semua, haji, umrah, semua dia buat. Hati dia benci kat Islam. Ketiga, fasik. Siapa orang fasik? Fasik pada akidah. Orang yang berpegang dengan Qadariyah dan Jabariyah. Orang yang berpegang dengan taklid. Siapa taklid? Orang yang beriman tetapi tidak boleh mendatangkan dalil dan hujah. Dia ikut orang. Allah kidam nak? Kidam. Dalil apa? Tak tahu ustaz tu kata kidam. Kalau ustaz tu kata jadam, dia pun kata jadam. Basik, kata ulama. Kita selesai tak usul kita? Boleh tak datang dalil? Sekurang-kurangnya dalil ijmali. Kedua, siapa orang fasik? Orang yang dalam akidah dulu,
Orang yang beramal berpegang dengan qadariyah atau jabariyah. Siapa qadariyah? Hakikat sesuatu perkara memberi bekas. Apa dia? Ni kalau kurang duit ni susah. Ada dalam hati ada lagu tu tak? Ni kalau kurang duit ni susah ayalah. Ada tak? Jangan bohong. Allah Ta'ala tak boleh bohong dia. Orang kita boleh bohong. Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Kita tak boleh bohong Allah Ta'ala. Yang tu buat kata. Kita terlupa. Walhal Allah ingat kat kita tiap-tiap salah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siapa yang bersifat rububiyah dan siapa yang bersifat uluhiyah. Itu dalam usul, kalau kita lihat dalam kitab usul, sama ada kitab apa pun, Aqidatun Najin, Baqurah ke apa pun, ada berkenaan dengan sifat 20 itu, adanya istighna dan iftiqah. Apa istighna, apa iftiqah, tak pergi pening kepala, cukup, takat tu. Ada tak kita bergantung dengan sesuatu tabiat? Ada. Ni kalau tak ada duit ni, duit aku kurang ni, habis. Berasa takut kan? Kurang duit takut kan? Ni apa hari bulan? Satu hari bulan. Umur dah kurang. Ada takut tak hari ni? Mana ada takut? Tak ada rasa apa. Dan tak pergi lah satu hari bulan kan? Dua hari bulan kan? Tiga hari bulan kan? Mampu pergi lah. Walhal umur kita kurang. Umur kita kurang. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila-bila masa dia boleh mai. Betul hari ni kita tak ingat mati sebab kita ingat esok kita hidup. Pasal apa benda ni jadi? Iman. Nipih tak nipih iman kita sampai kita lupa benda tu. Baik. Fasik pada syariah. Iaitu kita mengekalkan akan dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar ada lah. Kita buat lah dosa besar. Ada sekali-sekala. Kita biasalah, kita puak-puak mengaji ni kan boleh buat selalu, sekali-sekala. Tang mana? Mengumpat. Wallah makcik sebelah tu lah, dia kata nak pula duduk set-set duduk pondok lagu ni. Anak dia mai, dia kata duduk parking depan rumah, dia kata. Dia cerita kat kawan dia. Tu mengumpat tak mengumpat nama dia? Ha? Ha? Jangan cari pasal. Habis semayang kita, habis semua, habis. Pahala kita akan bagi kat dia dan dosa dia kita ambil. Yang bawa balik umrah lah tu. Habis 7,000. Mampu. Dan orang yang mengekalkan dosa kecil, dia kekal dosa kecil. Dan alhamdulillah, kita duduk di kampung, kuranglah sikit. Kurang lagi pandangan-pandangan kita, pendengaran kita, ya, semua apabila kita duduk dalam bi'ah yang salih pada ketika itu, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga benda-benda ni. Bila kita rasa kita telah berdosa, pada ketika itu baru kita boleh cari pintu taubat. Tapi kalau kita tak rasa kita berdosa, kita nak cari pintu apa? Macam lapar, kita pergi mana? Kedai makan, bukan pergi jamban. Ni, lapar ni. Lapar nasi lah. Ha? Tiba-tiba pergi masuk jamban. Eh, awak hang gila ke apa? Ha? Maka orang yang berdosa baru dia cari. Maka dua pintu. Satu dipanggil bab doa, pintu doa. Ada doa yang diminta oleh diri dia dan ada doa yang diminta oleh orang lain.
Mana doa yang diminta oleh diri dia? Iaitu doa-doa orang yang merasakan diri dia berdosa kepada Allah. Doa yang diminta oleh orang lain, mana dia? Wajib dia seminggu sekali. Bila? Di mana anda? Di mana seminggu sekali? Jumaat. Tak doa batal khutbah. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wajib. Bukan sunat lagi. Wajib. Tiap-tiap minggu orang doa kat kita. Tiap-tiap minggu wajib. Tak doa, tinggal doa, batal khutbah, batal Jumaat. Ni kata ummati ni. Itu soalan kubur. Dia berkait mait dengan kehidupan kita. Last kali, soalan dia apa? Last kali, soalan dia apa? Soalan kubur hak last sekali. Apa dia? Saudara. Ha? Tak apa dengar ni? Saudara-saudara. Siapa saudara kamu? Ha. Orang ingat bab ummati ni kecil. Bab ummati ni besar. Ha. Nabi kata kalau kamu nak tahu kamu ahli syurga, pertama sekali Nabi kata tanya isteri dan anak kamu. Yang kedua tanya jiran kamu. Kan Nabi kata orang yang sembahyang banyak. Kalau kamu nak tahu kamu tu ahli syurga, Nabi kata apa? Tanya isteri mu. Balik tanya isteri dah. Abang ni lagu mana? Pada pandangan hak. Bolehlah. Bolehlah. Baik tak? Bolehlah. Neraka. Kalau dia kata baik, tak ada tandingan abang, tak ada ganti dah, tak ada galang ganti dah abang. Abang memang baik, abang memang soleh. Kalau abang tak ada esok, abang mati tak boleh cari abang lain. Mana? Syurga. Kita isteri kita kata lagu tu lega. Tapi dia tak boleh kata lagu tu. Boleh lah. Boleh lah tak? Lepas tu tanya anak kita. Tanya anak kita. Ayah lagu mana? Tanya kat Alung. Alung kata abah baik. Alhamdulillah abah. Abah contoh. Turun dapur cakap dengan mak dia. Tadi abah nak tanya mak dia. Abah lagu mana? Soleh tak soleh? Kak kata lah soleh. Tak pergi kena menampak mampu. Abah tu kedekut piang. Belanja kawan-kawan dia di kedai makan, elok 10 orang dia boleh bayar mak. Kakak minta ni untuk beli barang ni, dia tanya nak apa duit, nak buat apa, semua dia tanya. Dengan kawan dia cukup apit mak uwi dia tak. Kak nampak dengan mata kepala kak sendiri. Nampak ni? Anak kita kata kita tak soleh, neraka kita. Selesailah kata kita selesailah, bini kita kata best is the best. My hubby is the best. Bila marah, my baby is the best. Sayang tak apalah hubby, betul tak? Orang lah memang macam tu lah. Baby, baby, baby apa berjanggut? Tai. Baby apa? Berjanggut. Gunung sayang sangat lah. Baby, baby, baby. Bodoh. Orang kita ni terlalu ikut kan. Nak kiamat lah. Saya lah, saya tengok benda-benda macam tu, saya jadi lemah. Lemah. Kita bukan baik pun. Tapi bila Allah bagi rasa itu pada kita, kita kena syukur.
kita kena syukur. Sebab zaman ini zaman yang terlalu akhir kat kita. Tak boleh kita nak buat main lah. Kalau doktor beritahu kat kita, makcik, umur makcik ada 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi makcik pia. Ustaz Jafri bawa buat rombongan pi Terengganu nak pi beli kain batik. Nak ikut tak? Wasan nak ikut tak? Tahu pun. Kita tahu. Doktor bagi tahu, doktor bagi tahu 3 bulan lagi. Kita buat rombongan pi Terengganu. Kita mencari apa pun. Popok leko kain batik dari dulu tu ya. Kain batik belah bagang serai pun boleh beli. Parit buntak pun banyak. Cap sama kan? Tapi doktor kata hang ada 3 bulan ya. Lepas tu hang qalu. Allah bagi tahu kat kita, kita buat tak reti ya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ilayhi. Thumma turadduna ila al-ghaibi wa shahadah fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun. Kau tak silap ayat tu. Baik. Bab doa, pintu doa. Orang yang berdoa kepada Allah ada beberapa golongan. Satu, dia minta tapi dia tak mau. Satu, dia minta memang dia mau benda tu. Golongan tu, pertama dia minta memang dia tak sungguh doa tu. Kedua, dia minta dia tak mau. Ketiga, memang dia tak mau minta. Memang dia tak mau minta. Siapa golongan orang yang tak mau minta? Iblis. Iblis tak ada doa langsung. Allah bagi peluang taubat, dia tak mau. Siapa golongan yang dia minta dan dia sungguh-sungguh mau benda tu? Al-anbiya wal mursalin al-awliya was salihin. Nabi-nabi, rasul-rasul, para kekasih Allah dan orang salih. Dia minta doa dan dia memang nak doa tu. Itu Nabi kata doa ini tidak akan makbul jika mana dengan tidak ada khudur, hadirnya hati dia. Dan doa ini akan makbul kalau hadir hati. Ada orang dia minta tapi dia tak mau. Macam mana? Dia sebut dia kat mulut dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Cilaka cicak ni duduk atas ni berjawab. Wahab lana min ladunka rahma innaka antal wahab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jamati ba. Lagi dia tengok kaki dia. Dia terlupa yang dia minta dengan siapa dan dia minta benda tu ada kat siapa. Kita tak rasa benda ni, kita kurang ajar dengan Allah. Yang kita minta tu Allah Ta'ala. Yang boleh bagi syurga ni siapa dia? Yang ada syurga Allah ya. Yang ada rahmat Allah ya. Yang boleh bagi Allah majammilna bil afiyah wassalama wa haqqina bit taqwa wal istiqama wa aizna min mujibatin nadama Allah ya. Orang lain tak boleh bagi kita sihat. Yang ada rahmat Allah saja. Yang boleh bagi pertolongan kat kita Allah saja. Tapi sebab kita ni ingat kita ada benda tu. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ada apa? Eh, mai lah JST nak naik lagi pilihan raya bulan 3. Oh. Apa Januari ni awak Najib tak letak jawatan lagi? Sudah kau tu. Dia tak mau benda tu.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. Ya Allah, kau jangan sesatkan aku selepas kau bagi hidayah. Kau dah bagi aku hidayah lah ni. Jangan kau sesatkan aku. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada kita pada saat akhir kita. Kita boleh belagak lah. Boleh belagak lah. Tak boleh. Dengar kita bersisa. Bersisa ni, murid dia saja. Semayang hantai angin. Murid dia saja semayang hantai angin. Dia? Tak tahu kata. Mati kafir. Mati bersisa ni, mengaku syaitan tu Tuhan dia. Baik itu dalam kitab Darussamin dia sebut, cilaka dan bahagia itu kalau kita nak tahu ketika sakaratul maut. Bila kita mati husnul khatimah, pada ketika itu sa'adah. Bila kita su'ul khatimah, saqawah. Siapa yang tahu kita su'ul khatimah ke husnul khatimah? Siapa yang tahu? Ha? Kita aja tahu sebab kita mati. Orang hidup tak tahu. Orang hidup tak tahu. Cuma kita nak bagi syok aja. Tengok senyum. Husnul khatimah tu dia tak. Siapa beritahu kat kita dia husnul khatimah? Abdullah bin Ubay mati kain kafan dia jubah Rasulullah. Jangan duk buat pasal. Jubah Rasulullah. Baik. Kedua, pintu amal. Maka dalam pintu amal ini, sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas setengah, ada setengah jam ni. Nah, jangan kita berhenti. Siapa dia? Ni pintu dulu. Kita cerita pintu dulu. Pintu amal antara yang disebut oleh Nabi SAW iaitu orang yang apabila tidur dia dalam keadaan yang bersuci, selama mana ia tidur dia akan diampunkan, diminta ampun oleh malaikat sehingga ia jaga daripada tidur. Ini dalam Sahih At-Targhib wat-Tarhib. Nak tidur malam tadi, ambil sembahyang. Dia boleh nak. Malaikat akan minta ampun untuk dia sampai dia jaga. Dan kita tidur berapa jam? 4 jam. 4 jam tak berhenti. Ya Allah ampunkan dosa dia. Ya Allah ampunkan dosa dia. Ya Allah ampunkan dosa dia. Pintu ni ada dah, kita tak masuk. Ada dah, kita tak mau masuk. Orang yang ada suami, orang ada isteri, lagu mana? Ambil sembahyang? Tidak. Sentuh dengan suami dia. Tak payah ambil eh. Tak lagi kalau sentuh ambil sampai subuh tak tidur. Bila nak dapat doa? Sekali itu aci kira dah. Aci kira dah. Makna dia, Allah ni sayang kat kita. Sayang sangat kat kita. Dia bagi beberapa pintu. Bagi kita mudah. Sebab kita ni lalai. Lalai. Dosa kita banyak. Muslimah. Zaman muda dulu. Berapa tahun kita buka aurat? Jangan bilang ah, satu lai 70 tahun dalam neraka, satu kepala. Kali berapa tahun? Akhir baligh umur berapa tahun? 10. Mula pakai tudung umur berapa tahun? Ha, tudung sungguh-sungguh, bukan tudung main-main ya. Ada orang pakai tudung tapi atas dada. Orang lelaki bukan nak tengok apa, nak tengok dada tu. Kita kadang set-set mengaji ni pun tak boleh ya. Dadah juga, dadah isteri. Usah. Dia kalah tang mana? Dia kalah tang kahwin. Pelik dia ni. Dia dah. Tang kahwin kalah. Kadang orang marah saya bersebut pasal ni. Bila sebut pasal kahwin, mana adab Melayu? Mari tunjuk dia. Sanding adab Jawa.
Ampa jawab, ampa jawab. Ampa yang duk ada buat bot-bot sanding tu apa semua, ampa jawab. Kaki mengaji juga ni. Lepas tu saya tak mau datang. Orang jenis kahwin-kahwin saya tak mau datang. Kita tak tengok berdosa. Kita main berdosa, makan berdosa. Makan berdosa. Ini kalau Imam Syafi'i, dalam kitab Imam Syafi'i. Mai pada majlis kahwin yang ada kemungkaran, mai tu berdosa, makan berdosa, sumbang berdosa. Kita kata lagu tu, siapa yang marah kita? Cina marah ke India marah? Ha? Ha? Melayu tu siapa? Agama dia apa? Nak kata apa? Orang Islam marah orang Islam. Rumah kawan tu terbakar. Kita duduk ya, tercegat berdiri. Bang, kawan rumah dia terbakar bang. Tak apa, tak apa. Dia memang suka tu, sejuk tu. Duduk dalam tu, anak-anak dia semua sejuk dalam tu macam Nabi Ibrahim. Kunna yanarukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Orang kata apa kat kita? Ha, gila lah. Gila lah pak cik tu. Dia tahu dah depan rumah dia, rumah terbakar, orang duduk dalam rumah tu menjerit minta tolong, dia tak mau tolong. Kita nak selamatkan dia dari terbakar daripada api neraka, dia marah kat kita. Dia nak kena bakar ni. Selamatkan dia, jangan duduk bagi tu tak gerang terbakar. Dia marah kat kita. Nampak tak? Ha, fikirlah. Bakar beradab siapa punya? India. Salam cakuk ni, hak envelope ni siapa punya? Siapa punya? Melayu punya? Cina. Cina ada salam tu ya? Cina ada sanding tak? Tuan-tuan pernah tengok Cina sanding? Pernah tengok tak kawan-kawan Cina kahwin sanding? Mana ada? Dia makan besar lah. Yam sing dia kata. Cina tak ada sanding, yang ada sanding India. Cina tak ada makan beradab. Yang ada makan beradab, India. Dia dah. Ni nak tanda dosa ni. Dia dah buat dosa ni. Pintu kebang siapa punya? Pegang bunga pengantin siapa punya? Ni pengantin perempuan pegang bunga ni siapa punya? Awak slow sangat ni. Nak kena penampak. Cium bini depan orang siapa punya? Tak, tak tengok kan cerita orang putih. Patri kata, aku isytiharkan hang sebagai suami isteri. Kiss your wife. Betul tak? Saya kata ni salah ke tidak? Tidak. Ha, tak, jangan buat lain kali. Esok buat juga. Allah, letih lah abang. Ha. Nak cium bini kita dalam bilik lah. Han cium semua sekali. Anywhere, any square. Mana tempat anak cium? Cium gomoy tak apa? Tak haram. Makruh ada. Ha, tak boleh. Ini dia kata kita duk sebut benda ni. Kita larang tu sebab tak mahu dia tubuh dia terbakar. Tapi dia kata ustaz sadik sangat. Isteri kita pakai naik, orang lain tengok. Boleh tak? Jangan duk sorok tangan tu. Saya makcik dah tua ustaz, tak apa. Makcik dah tua ustaz, siapa mau kat makcik? Kan? Jangan ingat pakcik mau. Makcik yang dia mau pakcik, saya memang tak mau. Dah tua. Tu pakcik mau. Ha? Benda ni dipanggil perhiasan. Perhiasan ni kalau tunjuk depan laki-laki yang bukan mahram kita, hukum dia apa? Tau. Derah sebut. Ni berkainan tak boleh tunjuk depan orang lelaki, haram. Tapi duk buat juga pasal apa? Tak boleh. Tapi sebab kita lalai. Apa sebab kita lalai? Orang. Orang main hasut kat kita. Tetap perasan benda tu satu dosa. Kalau seorang tengok, kalau 200 orang tengok,
Nampak? Habis. Kenapa? Apa dia? Memang sunat orang perempuan. Orang lelaki haram. Pakai juga haram je dah. Sunat memang orang perempuan berhias tu sunat, tapi boleh tunjuk kat orang lah. Ni cerita bukan cerita pakai inai, cerita tunjuk kat orang. Ah, tak apa main inai Mekah ke, inai India ke, Sri Lanka ke. Jangan kata akak jari nak celup pergi bubuh sikit satu tangan lantak pergi kat hang. Tangan aku. Tapi yang tak boleh perhiasan itu kita pertontonkan pada laki-laki yang bukan mahram. Yang tu tak boleh. Pakai genju boleh tak? Pakai genju. Siapa kata tak boleh? Boleh. Jangan pergi tengok orang, suami kita. Masalahnya kita pakai gencu, kita pakai eyeshadow, kita pakai bedak bila kita nak keluar rumah. Dalam rumah kita buh bedak sejuk tu. Macam inti angsa. Ni masalah kita. Kita keluar rumah kita nak tunjuk kat siapa? Berhias untuk suami sunat hukum dia. Waktu di dalam rumah pakai pergilah. Bubuh semua, gencu, eyeshadow, celak apa semua, bubuh pakai. Atau orang perempuan yang pakai celak keluar rumah, haram. Pasal apa? Saya pakai niqab pasal. Bila pakai niqab, tinggi apa? Tinggi mata. Kita pun pakai celak. Orang jantan nak tengok, degedik, 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 degedik mata dia. Kata cantik lah mata dia. Cantik dah. Ish, cantik lah. Tengok mata mentau cantik eh. Ha? Dia kata orang ni mesti mencantik dia. Buka-buka bedah sombin dia tengok orang. Dia harap kat mata eh. Tak boleh. Ustaz, lagu tu susah lah. Saja ikut Islam ni sebab Islam dia nak jaga kita. Kenapa kita kena ikut Islam? Sebab Islam nak jaga kita. Islam ni dia takkan zalim ke tak? Ha? Orang curi, potong tangan. Zalim kat kita ke? Macam tu lah orang perempuan tak boleh pakai celak. Supaya orang lelaki tak tengok dia. Bila tak tengok dia, dia selamat. Ha? Tak gitu ke? Tang potong tangan kita boleh terima. Tang celak pasal apa tak boleh terima. Potong tangan, bukan semua orang potong tangan. Dia kena isyar, yang ni pencuri. Lepas tu baru boleh potong. Orang lain nak mencuri jadi takut. Aku curi tak kira kena potong. Yang ni mencuri potong gaji, siapa nak takut? Kerja pasar raya, dia pergi curi barang. Tokek dapat tahu, potong gaji tiap-tiap bulan. Dia tak takut. Potong tangan, baru dia takut. Macam tu lah Islam. Islam lagu tu. Islam tak zalim kat kita. Islam sayang kita. 8.40. Jangan 9 lebih. Yang duk ceramah ni tak tahan. Kedua. Orang yang duduk menunggu solat, Imam Muslim riwayat dan hadis daripada Abu Hurairah, dia kata bang, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang antara kalian yang duduk menunggu solat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakan dia sampai dia bangun. Malaikat doa apa? Ini hadis sahih Muslim. Malaikat doa apa? Ampunkan dia, ya Allah. Kasihani dia, ya Allah. Sayangkanlah dia, ya Allah. Dan ni, malaikat tengah doa ampun, minta ampun untuk Ida. Jangan bangun lah. Bangun ni habis. Jangan bangun lah. Orang bertanya, ustaz, bangun nak terkencing tak apa kata? Tak apa. Jangan bangun balik. Habis. Makna dia, sayang Allah dekat kita ni,
banyak pintu yang Allah bagi. Ni malaikat tak berhenti ni. Dosa-dosa kita yang dulu. Kita lupa, Allah tak pernah lupa kan? Kita lupa dosa kita, Allah tak pernah lupa dosa kita. Allah tak pernah lupa dosa kita. Kita lupa dosa kerja kita, dosa itu, dosa ini, dosa itu, dosa ini. Allah tak pernah lupa. Ketiga, orang yang berada di sahab depan ini. Dapat keampunan daripada malaikat. Orang lelaki duduk sahab depan. Jadi orang perempuan nak duduk sahab depan sekali kat mampui. Keempat, orang yang mengucap amin bersama-sama dengan imam pada ketika itu berserta dengan aminnya malaikat, maka diampunkan dosanya oleh Allah. Kadang-kadang kita boleh semayang tapi kita tak boleh ucap amin. Ya, kan susah. Allah bagi kita semayang. Dulu Allah tak bagi kita semayang langsung. Dulu Allah tak bagi kita semayang. Kita pun kata sebab saya jahil, mohong. Dulu kita tak semayang, kita jahil ke? Kita malas. Kita malas, kenduri, kendara tak semayang. Rombongan tak semayang. Bukan kita jahil, jahil ni dia tak tahu wajib semayang. Siapa yang tak tahu semayang tu wajib? Semua orang tahu semayang tu wajib. Tetapi Allah tak bagi dia semayang. Serupa juga tentang iman dan Islam. Rasulullah nak Abu Jahal masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah tak bagi. Mana semua pada hak Allah. Jadi ibadat ni juga hak Allah. Nampak? Betul, kita kena terima kasih dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak ada rahmat Allah, habis kita. Siapa lagi? Ambil sikit-sikit ya. Iaitu orang yang berinfak pada jalan Allah. Orang ada duit, dia sedekah. Sedekah ni kat mana? Zikir sedekah, semayang sedekah, senyum sedekah. Ada reta sedekah. Jangan larat nak senyum eh. Orang tak ada duit, dia pakai senyum. Orang ada duit, jangan pakai buah senyum lah. Eh? Pakai buah duit. Eh? Ha, kan susah sangat. Sebab apa? Orang yang sedekah ni, malaikat dia kata apa? Ya Allah, gantikan akan yang lebih baik dengan apa yang diinfakkan. Kalau dia tak sedekah, malaikat kata apa? Ya Allah, hancurkan dia dan hilangkan harta dia. Nah, tabung jalan tu bubur. Lagi malaikat doa, ya Allah hancurkan dia dan hilangkan harta dia. Mau? Kalau mau, tengok saja. Mana ni doa malaikat dengan tak mustajab? Doa Ustaz Nizam memang tak mustajab. Ustaz Nizam makan kat kedai makan lagi. Malaikat punya doa, malaikat mana ada dosa, malaikat mana ada tidur, malaikat mana ada engkar. Doa malaikat mustajab. Tak boleh lagi banyak, bagi sikit. Susah sangat. Nak boleh doa malaikat ya. Nak boleh doa malaikat tu ya. Antara orang yang didoakan oleh Allah, orang yang mengajar kebaikan dan belajar kebaikan. Orang yang mengajar akan kebaikan dan mengajar akan kebaikan. Malaikat doa untuk dia. Siapa yang mengajar kebaikan dan belajar akan kebaikan, dalam doa malaikat. Alhamdulillah. Nak ajak macam mana Ustaz? Tak kisah. Kita ajarlah jalan apa pun.
Eh? Sama ada dengan jalan media masa, sama ada dengan jalan face to face. Eh? Duduk saja-saja sembang, cerita benda baik. Eh? Apa dia? Duduk jalan sama kawan-kawan. Baca Quran tak lagi ni? Ha, baca Quran tak lagi ni? Oh, baca dah. Alhamdulillah. Ha. Tak, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabri. Ha. Sambil-sambil tu, alhamdulillah. Semalam ustaz tu mengajak kata suruh baca zikir ni, zikir ni. Alhamdulillah. Doa lah, tolong doa supaya boleh beramal. Ha. Kakak amal tak lagi? Ha. Dia kata, alhamdulillah ustaz. Ustaz ajak tu, alhamdulillah boleh amal. Eh? Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dalam bab dunia kita serius, tetapi dalam bab akhirat ini kita tak serius. Selalu begitu. Eh? Lepas makan kita sebut alhamdulillah, betul tak? Lepas berak alhamdulillah, terbelahak sebut alhamdulillah. Oh, lagi deras terbelahak sendawa, lagi deras alhamdulillah. Lepas sembahyang maghrib tadi sebut alhamdulillah. Siapa sebut untung? Siapa tak sebut rugi? Sebab dia kata dia semayang ni sebab dia. Walhal yang bagi semayang Allah Ta'ala. Nabi kata lepas daripada semayang, lepas daripada ibadat, sebut alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Paling-paling pendek apa dia? Inna lillah. Itu orang mati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah sebab engkau bagi aku semayang. Dulu zaman aku muda, aku tak boleh semayang. Semayang ya Allah tak apa. Semayang maghrib, isyak, tak tahu yang mana. Boleh isyak, subuh lebuh, subuh hilang. Eh? Zuhur kata semayang, asal balik kerja tak semayang, jam. Tak bagi semayang. Allah tak bagi semayang. Sekarang alhamdulillah kita dapat semayang 5 waktu sehari semalam. Allah bagi aidah. Maka sebab itu dalam erti kata la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi la syadid. Syukur. Bila syukur dengan Allah, Allah tambah nikmat atas kita. Allah akan kekalkan. Nak tambah semayang macam mana ustaz? Semayang fardu 5 waktu. Dia akan bagi rasa tambah nikmat solat itu. Tambah nikmat salah. Kita jadi sayang dengan salah. Kita jadi rasa kemanisan salah. Baik, tuan-tuan. Bila sebut kata taubat ni. Taubat ni dia kena iring dengan 3 jalan. Satu ya tak pakai. Nabi kata apa? An-nadmu fahuwa taubah. Menyesal itu adalah taubat. Dia kena duduk sesal sini. Bila sesal di sini, dia terbit di lisan. Bila kuat sesalnya, dia akan terbit di badan. Tetapi kalau tidak ada penyesalan, maka lisannya jadi sia-sia. Kita ucap istighfar lepas sembahyang. Subhanallahil azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilai. Dia jadi taubat ke dia jadi zikir? Zikir, dia tak jadi taubat. Dia tak jadi taubat. Sebab tidak diiringi dengan an-nadmu. Dengan rasa sesal di dalam hati. Mulanya daripada an-nadmu, sesal. Bila rasa sesal baru terbit taubat. Ha? Baru terbit taubat. Bila dah terbit perkataan taubat, pada ketika itu dia sesal. Kita menyesal, ha? Akan mula terbit daripada tubuh badan. Pada ketika itu kita akan jaga syariat. Baiklah. Kita nak makan ayam, ha? Sembelih ayam.
semulih-semulih ni, ya, tak putih urat amriah. Selesai dia. Ada sekor lagi. Kita nak buat loleh-loleh ke tu lah. Tak, kita akan lebih berhati-hati sebab kita menyesal ni. Pegang lelok kan. Baca bismillah semua, auzubillah, bismillah, rahmat, alif lam mim, semua baca. Takut tak boleh nak makan ni, tadi sekok dah buang lah. Sekok dah buang dah. Kita pun semua boleh bagi elok, amal jaga. Hasil daripada apa? Kesal tadi. Kalau tak ada kesal, dia buat sekali lagi. Sebab kesal yang kuat, maka kesal ini, kalau kesal kita sikit, terbit dia sikit lah. Terbit daripada lisan sikit, terbit daripada perbuatan sikit. Kalau kesal kita banyak, maka terbit dia banyak. Pernah dengar kan orang duk cerita? Kalau pergi umrah, di raudah tu ada satu tiang nama dia Imadut Taubah. Cerita kan? Pasal apa? Pasal apa sampai ikat batang tubuh di tiang? Bukan tak boleh. Minta ampun saja duduk di rumah. Boleh. Tetapi kesal yang terlalu besar. Kesal yang terlalu besar akan melahirkan, akan terbit pada dia perbuatan, pekerjaan yang besar. Tapi kalau kesal dia sikit, dia akan terbit sikit lah. Ini yang nak kena jaga. Baik. Bila kita taubat, pada ketika itu semua kita tahu dah. Dosa dengan Allah mudah kan? Minta ampun, menyesal sungguh-sungguh. Dosa dengan orang, kita kena pulang balik. Barang apa yang kita dah ambil, apa kita inaya dulu, kita zalim dulu, kena pulang balik. Persoalan akhir. Habis ni saya nak ketuk. Saya lalu kita kata apa? Aku taubat lah, settle lah, taubat lah, settle lah. Kan? Ni dah. Kira orang soleh ha? Malam tadi teriak dah. Qiyamulail. Qiyamulail teriak dah. Teriak dah. Kan? Kira clean lah. Kira dah bersih lah, soleh ha? Tak ada dosa lah. Sikit lagi nak sama dengan Nabi Muhammad, dia kata. Tak ada dosa. Masih? Hukamak dia sebut, tanda orang yang dosanya diampunkan oleh Allah, ada 6 tanda. Cuba tengok, cek dulu. Kalau tanda ni ada kat kita, dosa kita dulu Allah dah ampun. Tapi kalau tanda ni tak ada kat kita, jaga-jaga. Pertama, dia rasa dosa dia masih banyak ni. Tanda dosa dia Allah Ta'ala ampun, dia rasa dosa dia masih banyak ni. Dia rasa dosa dia masih banyak lagi. Masih aku ni berdosa, ya Allah, dosa aku ni kotor lagi. Tu tanda dia Allah ampun lah dosa dia. Satu. Tapi kalau kita bertaubat, terus rasa macam Allah, Syekhul Kabir. Mampu eh? Mana dosa kita duk timbun lagi. Banyak lagi dosa kita. Kedua, hati dia mula seronok bersama-sama dengan orang yang salah, dan hati dia rasa gelisah bersama-sama dengan orang yang fasik. Duduk dengan orang salah, dia rasa tenteram, dia akan cari majlis tu. Kita mula kurang dah. Kita mula kurang dah pergi ke tempat-tempat fasik. Kita mula kurang dah. Pergi tempat-tempat fasik, kita mula kurang dah. Sebab kita rasa tergelisah apabila berada bersama-sama dengan orang yang fasik. Jadi
jalan kefasikan pun kita jadi kurang. Ha. Nampak? Kurang? Eh? Yang ketiga, apa kata agama? Hati dia sentiasa merasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa takut dengan azab Allah. Rasa macam mana? Kalau hilang kebaikan atas dia. Azab yang hakiki iaitu yaumal ah. Azab bagi orang mukmin apabila kebaikan yang dia pernah buat Allah tarik. Nikmat yang Allah pernah bagi kat dia, Allah ambil. Dulu kita boleh baca Quran, khatam sebulan sekali. La, tak boleh. Dia rasa azab dalam diri dia. Dulu dia boleh baca zikir. La, tak boleh. Dulu boleh sallu ala nabi, sekarang tak boleh. Jaga. Ya? Dia tak ada rasa gembira. Nak jaga-jagalah. Jagalah. Saya pun jaga, tuan-tuan pun jaga. Keempat, diri dia sentiasa sibuk dengan Allah dan mula tidak sibuk dengan urusan keduniaan. Dia dah tak sibuk, tak kalut macam dulu. Ha. Itu Nabi kata umur tua ni umur rahmat. Kan? Dah dah tua ni kita tak kalut kan dengan dunia, betul tak? Mana dah kalut sangat? Lantak pergi lah nak makan apa, lantak pergi lah. Mak bukan nak harap makan sangat. Boleh telur goreng, pi dia lah. Kolu dia lah. Selamat. Ha, boleh ikan masin sekok, cukup lah. Mak bukan teruk sangat. Dulu boleh kita. Tak boleh, telur saja tak boleh. Dia kena dengan tuan telur sekali. Ayam, ayam. Tentu telur ayam. Kena ada tuan ayam. Siapa tuan telur? Siapa dia? Tuan telur ayam. Tentulah ayam. Dia kona kot lain. Dulu kita tak boleh. Tapi bila umur tua ni, dia panggil umur rahmat. Kita mula tak sibuk dah dengan dunia. Kita jadi korang. Kita mula sibuk dengan akhirat. Kita dapat semayang duha, kita dapat semayang malam, kita dapat baca Quran, kita dapat meratib, kita dapat selawat, kita dapat tasbih dan sebagainya. Eh? Nampak? Jadi dosa kita mula, Allah mula nak ampun. Eh? Syukur jadi orang tua. Syukur kita dapat umur kita 60 tahun. Syukur kita dapat umur 70 tahun. Kalau dengan tua tu tadi, kita boleh buat baik. Ada juga orang tua yang jahat sampai ketua. Umur dah 90 lebih pun jahat lagi. Kelima, sesungguhnya tanda dosa itu Allah telah ampun, apa dia? Dunia yang sedikit dianggap banyak, akhirat yang banyak dianggap sedikit. Dunia tu sikit tapi dia rasa banyak pada dia. Akhirat yang banyak dia rasa sikit apa dia? Dia semayang lah tiap-tiap malam tahajud 8 rakaat, dia rasa sikit. Dia boleh baca Quran lah seminggu khatam, dia rasa sikit lah. Dunia yang ada kat dia sikit, dia rasa banyak dah. Maka dia dah ada sifat qanaah antun. Orang sekarang tuan-tuan bergaduh kan sebab akhirat, bergaduh sebab dunia. Alah, anak cucu kita bergaduh sebab tanah kita.
Saya nasihat pergi ya. Kalau ada tanah jual berapa? Jual. Besok kita duduk kat tanah kita tu ke duduk kat tanah orang? Tanah orang. Kita tumpang tanah orang. Tanah wakaf lah tu. Tanah perkuburan orang Islam Bukit Aping. Mampu eh. Tanah ada banyak-banyak apa? Jual. Hang ada akal, hang boleh cari dunia hang sendiri. Mak dia kata, kami besok nak buat apa? Hang tak pergi kat hang. Aku jual, aku nak buat akhirat untuk aku. Besok, kalau aku mati, hang tak boleh tolong aku. Hang tak boleh tolong aku. Dia kan boleh tolong dia. Ini bukan malaikat maut tu, pintu saja. Baru bunyi pintu, belum malaikat maut sergah lah kubah. Dum, pintu, takutlah. Malaikat maut tanya lang kubah masuk, lebih berat daripada bunyi guruh. Bunyi guruh tu. Macam mana? Tum sekali kita macam takutlah. Nak jadi apa ni, nak jadi apa ni. Macam tu lah malaikat tanya kat kita masuk. Bukan tanya main elok-elok, man rabbuka. Senang lah. Tanya bersergah kita. Jual, senang. Tak gaduh nak berebut, kita tak azab dalam kubur. Siapa kita azab? Sabit kat kita. Sabit dekat kita, sabit ke kita, anak kita buat maksiat. Tu duit nak banyak-banyak buat apa Ustaz? Tak kerti lagi. Buat makan sikit. Cari apa wakaf yang ada, buat. Sebelum kita mati. Besok kalau kita dah mati, peluang tu tak ada dah. Mohong dia, anak kita boleh buat untuk kita. Sebab apa saya kata itu? Mohong ya, anak kita boleh buat untuk kita. Sebab kita sendiri tak boleh buat untuk mak ayah kita. Ada kita bagi patiah untuk mak ayah kita setiap hari. Tak ada, kita terlupa. Kita terlupa. Jadi anak kita pun takkan buat kita lagu tu. Anak kita pun akan lupakan kita. Kita pun tak ingat mak ayah kita. Kita dapat benda yang sama. Kita mana ada tengok kubur mak ayah kita. Setiap minggu mana ada. Macam itulah anak anak kita akan tinggalkan kita di kubur sorang-sorang. Anak kita akan tinggalkan kita. Lepas tu di mana kita mati, di situlah kita wasiat suruh kebumikan kita. Tak payah bawa balik kampung lah. Mohong lah. Ni orang lelaki, orang perempuan. Tahu wasiat tu jangan nak merepek, merapu, meraban. Jangan nak wasiat duk Ultraman, Spiderman semua. Jangan duk wasiat tu. Di mana meninggal? Di situ ke bumi. Pasal apa Ustaz? Kata ulama, kalau melangkau daripada dua qaryah haram. Pasal apa haram? Kita kalau sakiti mayat haram tak? Inilah kita mandi mayat pakai perut sabut. Boleh ya? Ni. Meninggal di sini, bawa balik pergi kulit mana tu? Jalan pergi kulit melok tak elok? Ha? Apa ingat ampa duduk dalam tu sengat tu ke? Pakai perut sabut sajalah. Kosok bagi bersih elok. Jaga, sakit mayat. Yang duk terentak-terentak dalam kereta tak sakit. Hak sakit bukan reba. Reba dia tak kira 140. Kita yang duk dalam tu sakit. Kita meraung, menjerit. Tolonglah bagi slow sikit lah. Aku sakit. Tak ada siapa dengar suara kita. Tak ada siapa dengar suara kita. Ustaz. Tok laki saya duduk di kulim, Ustaz.
Jadi masa mati ni nak bolehlah kubur dekat sebelah kubur tu lelaki saya. Tuan-tuan, di mana tuan-tuan di bumi kan, tuan-tuan akan jumpa tok lelaki tuan-tuan. Sebab alam dia satu. Apa nama alam tu? Dia mana ada? Alam Barzah Bukit Api, ada? Ada? Pernah jumpa? Alam Barzah Bandar Baru. Satu lah. Pi umrah meninggal di Madinah. Jumpa tok lelaki kita. Tok lelaki kita duduk kulim. Jasad dia duduk kulim. Alam roh dia duduk dalam satu alam. Nama dia alam. Jumpa. Besok anak-anak senang ustaz, mohong dia. Mereka tak tengok kita. Mereka tak tengok kita. Mereka biar dengan kita. Sebab memang tempat itu tempat orang tak mau tengok. Tempat tu Nabi dah kata dah. Memang tempat tak mau tengok. Saya nak abad-abad apabila dia lalu di perkuburan. Saya nak abad-abad menangis seperti mana seorang budak kecil. Sahabat bertanya. Pasal apa hang nangis abad-abad? Tempat ni tempat yang menakutkan, kata nak. Dan tak ada orang suka duduk sini. Dan tak ada akan siapa orang suka tengok. Besok kalau aku main, tak ada siapa orang tengok aku. Ha, tapi abad-abad, orang yang dimuliakan oleh Allah, tak putih orang pergi ziarah abad-abad. Ya. Yang ni Abu Bakar Asid. Asantik. Kita nama Abu Bakar juga. Orang tak tengok kita. Orang tak tengok kita. Bohong kan. Anak-anak kita mainlah tengok kita. Hari pertama itu minggu depan 40 hari baca pertulisan. Dah dah 14 hari baca pertulisan. Itu 100 hari. Lepas tu mampir kat hang. Dia tak ingat kat kita. Tunggu hari raya. Raya tu kebetulan kalau tahun ni dia raya kampung kita. Kalau dia raya kampung bini dia, dia tak tengok kita. Dia tak tengok kita. Kenal pula. Balik kampung bini pula. Tayar empat-empat pecah. Mampu dia tak balik pergi jumpa kita. Mak tak boleh. Tahun depan lah kata. Dia takkan jumpa kita punya. Yakin lah. Memang itulah fitrah dia. Yang keenam. Orang yang tanda dosanya diampunkan oleh Allah, dia sentiasa menjaga diri dia zahir dan batin daripada jatuh kepada dosa dan maksiat. Sentiasa jaga diri dia. Yang ni dosa ni. Yang ni dosa ni. Bila dia jatuh pada dosa tuan-tuan, hati dia cepat. Cepat rasa. Macam orang pakai baju putih. Kena sikit dah. Nampak? Nampak. Orang pakai baju selain putih, dia tak nampak. Bila masa dia kata gotong? Bila mai bau. Semacamlah bau macam ni. Awak bau, bau dia sedap sangat dia kata. 5 hari pun dia tak tukar baju. Sebab dia tak nampak gotong. Tapi dia pakai baju putih. Betul, warna yang paling afdal sekali adalah warna apa? Betul. Kain ihram putih. Kain kapan putih. Boleh tak bubuh kain kapan biru? Dia barisan nasional. Mati bubuh biru tak? Tak boleh. Orang kata, boleh tak? Kain kapan warna biru boleh? Boleh. Tapi tak sunat. Betul ke ihram ni nak pakai kain plekat boleh? Janji jangan jek. Cuma dia apa dah? Makruh. Sunat dia apa? Putih. Itu kita ni nak kata apa benda makruh kita tak buat? Mohong lah. Apa benda makruh kita tak buat? Semayang tak pakai minyak wangi, makruh? Masuk jamban tak masuk kaki kiri, makruh. Kelak tak masuk kaki kanan, makruh.
tak ucap alhamdulillah makruh. Orang lelaki kencing berak, tengok benda dia, tahu benda dia senjata mukmin nama dia, tengok saja makruh, tengok saja makruh. Siapa tak buat makruh? Berjalan di pasar, mata kita duduk makruh, pergi rumah orang tengok semua, hey, makruh. Apa tak makruh? Apa yang kita buat tak makruh? Apa dalam kehidupan kita tak ada makruh langsung? Ha. Tidak. Tak mengiring belah kanan. Makruh, Nabi mengiring belah kanan. Kita mula macam mana? Macam-macam stan. Gangnam ke, Gongnam ke, mampuih pada. Nabi mula macam ni. Kita tak mula lagu tu. Mula macam-macam stan. Lawan daripada sunat mak. Habis lah cerita. Apa benda yang kita tak buat? Ha. Contoh, pakai serban sunat ke tak? Ya. Tak pakai? Ha? Ha. Nampak? Nak tahu lah. Semayang, pakai baju selain badan putih? Dia ada makruh, makruh dia ada makruh berat, makruh kecil, makruh tak berat. Ha, paling afdal pun bawah pada putih, satu color, satu warna, tapi dia tak boleh campur warna lain. Ha, hijau, hijau saja. Tapi bila ditanya mana lebih afdal, putih atau hijau? Putih. Yang tu eh. Nampak? Semayang, contoh. Selalu yang ada sejadah siapa dia? Imam. Makmum ada tak? Ha? Sab pertama ya. Sab kedua? Makruh. Sunat tak? Semayang, sujud di atas saja. Bila tak ada? Makruh lah. Apa benda yang kita tak buat makruh lagi? Kalau cek dalam semayang, banyak benda kita buat. Baru semayang, belum wuduk. Belum pakaian, belum berjalan, belum tidur, belum berkeluarga, belum makan. Mana? Makan, basuh tangan, dua tangan. Mula dengan bismillah. Duduk cara Nabi, kaki yang belah kanan. Ada? Ha. Kita makan atas kerusi ya. Duduk pun tak ada dah. Nama dah? Berhenti. Ke lepas kenyang? Kita berhenti lepas kenyang. Eh, saya lagi tak berasa perut ni dia tak... Eh, tak boleh pergi lah. Kata tak boleh pergi lah. Tak ada ruang. Sampai tak ada ruang. Baru berhenti. Nabi makan ketika lapar. Berhenti sebelum. Tang tu pun dah makruh. Jadi mana yang tak ada atas kita? Jadi kita ni pegang untuk bekah dah. Apa dah? Makruh ni apa takrif dah? Takrif makruh apa dah? Okey. Buat tak berdosa? Jadi kalau buat, boleh tak? Kalau buat, boleh tak? Mudah lah kira dia. Islam ni pening kepala tak? Makruh ni takrif apa? Buat... Tak ada apa. Tinggal dapat pahala. Tapi tak tahu main mana ada satu kata siapa buat makruh Allah marah. Tuhan benci ya dah. Kira kita ni Tuhan tak benci ya? Bulu hari-hari tau, bulu everyday dia panggil. Simpan ke cukup? Siapa cukup tak apalah. Siapa simpan makruh? Tak mampu eh. Ha, nak kata apa? Tang mana makruh? Belum tang badan lagi. Cerita tang badan. Badan je. Ha. Kuku panjang. Ha.
Nabi pakai minyak rambut ke tak? Ha, kita pakai hari ni. Tak makruh ah. Nak kata apa? Kita Tuhan marah sajalah kalau kita pegang, kalau kita pegang pendapat tu, tak tahu pendapat mana, wallahu alam. Saya dengar je orang kata. Siapa buat benda makruh Tuhan benci. Kita tak dalam kebencian Tuhan ah. Kalau kita pegang yang tu, saya tak pegang yang tu, saya takut. Sebab saya tak tahu pendapat yang mana tu. Allah benci saja kat kita. Lawan daripada sunat mak semayang. Banyak sangat benda dia. Itu kita kena jaga. Pegang senang. Bila kita pegang takrif, kita tak bergaduh. Apa takrif wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Mana kena buat? Jangan tinggal. Apa benda haram? Buat berdosa, tinggal dapat pahala. Jangan buat. Tiga, makruh. Buat tak ada apa, tinggal dapat pahala. Main nak buat, buat tak buat sudah. Keempat, sunat. Buat dapat pahala, tinggal tak ada apa. Ha? Siapa buat, dia untung. Eh? Siapa buat, dia untung. Siapa tak buat, rugi. Keempat, harus. Nak buat, buat, tak buat sudah. Pegang takrif, tak bergaduh. Eh? Senang. Baik. Dah setakat ni eh. Pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi insya-Allah tolong doakan, mudah-mudahan saya selamat sampai ke Selangor malam ni. Saya dan zaujah dapat selamat sampai balik dalam keadaan yang selamat. Sebab saya bawa kereta sendiri. Sebab saya memang tak suka jalan jauh-jauh, saya suka bawa sendiri. Seronok. Dia ada feel, dia lain. Dekat-dekat orang bawa tak apa. Orang tanya saya, pasal apa Ustaz Johor buat sendiri? Dekat-dekat orang bawa. Dekat-dekat semua Kuala Lumpur, jam. Benda susah, buat apa kita buat? Bodoh lah. Kita bagi orang lain kena. Biar dia rasa dulu jam macam mana. Kita rasa lah dulu. Jalan jauh tak ada jam. Relax, nak berhenti tang mana, nak makan tang mana, relax. Pergi pula berdua. Dan macam pengantin baru lah. Dan anak semua dah besar. Dan tak ada doa kita dah. Tinggal berdua. Jadi pengantin baru. Jadi nak pergi mana pun boleh lah. Baru tu ni. Sehidup semati. Seorang hidup, seorang mati. Tak tak? Itu dia. Berdoa pagi lah. Mudah-mudahan selamat. Kemudian doakan kesihatan saya. Sebab bila umur dia naik, sihat ni jadi kurang sikit. Dia main macam-macam, kuranglah. Betul orang tanya saya, Ustaz sihat? Boleh lah. Nak kata sihat, mohong. Betul tak? Sihat lah, sihat, mohong. Padahal kita tak apa nak sihat. Jadi kata boleh lah. Jadi boleh lah, separuh sihat, separuh sakit. Betul tak? Ya, kalau gitu faham orang. Boleh lah. Ada. Mana kata boleh lah tu, boleh pi. Boleh duduk lah. Tak pi, tinggal. Tak aku tinggal sini, hang pi ke? Tak aku pi, hang tinggal. Antara tu lah. Cepat lambat, kita tetap jumpa di sana. Kita harap apa dah? Jumpa besok pun dalam keadaan yang baik. Kita nak tu ya. Kita bukan nak apa. Nak reta banyak. Tak. Makan. Tak gaduh nak makan lah. Cemui. Cemui ya. Kita nak apa? Mati khusnul khah. Tu. Minum kita cemui ya. Kadang pergi kedai makan, orang tanya saya, pakcik nak minum apa? Pakcik pun tak tahu nak minum apa. Sampai kita tak tahu kita nak minum apa. Teh air ke, kopi ais ke, Nescafe ais ke, sirap, tak tahu. Cemui. Kita sampai tak tahu. Maknanya, dunia ni membosankan.
benda yang tak bosan kat mana? Akhirat. Jadi kita minta Allah Ta'ala bagi kita benda tak bosan, iaitu jannah Allah. Benda situ tak bosan. Makan tak bosan, jalan tak bosan, semua tak bosan. Wallahu a'lam bissawab. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami berhimpun pada malam ini, ya Allah, semata-mata menuntut keridaan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika mana kami lalai, ingatkan kami, ya Allah. Salah-salah kami, maafkanlah, ya Allah. Kesilapan kami, ampunkanlah, ya Allah. Jauh kami dengan Engkau, dekatkanlah, ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami selalu, ya Allah, kerana kami dalam keadaan yang lalai kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan atas kami khusnul khatimah. Jangan Kau celakakan kami dengan su'ul khatimah. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, bersihkan makrifah kami, ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami, ya Allah, daripada fitnah sakaratul maut. Kerana Nabi sebut atas kami, mati itu susah, ya Allah. Kami dengar daripada asar, mati itu susah, ya Allah. Mudahkan atas kami, mudahkan atas kami, supaya kami dapat mati khusnul khatimah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah syaitan ketika sakaratul maut. Ya Allah, kami sudah tidak mahu apa-apa lagi melainkan rahmat Engkau, ya Allah. Jadikanlah umur kami dalam rahmat Engkau, harta kami dalam rahmat Engkau, apa yang kami buat juga dalam rahmat Engkau. Jangan Kau keluarkan kami, ya Allah, daripada rahmat Engkau. Jangan Kau hilangkan rahmat Engkau atas kami, ya Allah. Jangan Kau angkat rahmat-Mu atas anak-anak kami, ya Allah. Jangan Kau angkat rahmat-Mu atas isteri kami, ya Allah. Jangan Kau angkat rahmat-Mu atas segala usaha amalan kami, ya Allah. Ya Allah, kerana kami tidak tahu apa yang kami buat, sama ada dalam kesukaan Kau ataupun dalam kebencian Kau. Ya Allah, pada akalnya kami akan pergi menemui Engkau, ya Allah. Kami akan tinggal anak-anak kami, ya Allah. Jagalah anak-anak kami, ya Allah, daripada fitnah iman. Jangan Kau sesatkan anak-anak kami selepas kematian kami. Jangan Kau cabut iman anak-anak kami selepas kematian kami. Jangan Kau cabutkan iman isteri kami selepas kematian kami, ya Allah. Kami berwakil kepada Engkau, ya Allah. Kami berwakil kepada Engkau, ya Allah. Kami berwakil kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suasana alam barzah kami, ya Allah, baik, tempat yang luas, jangan Kau sempitkan. Jadikan alam barzah kami terang, ya Allah, jangan Kau gelapkan. Jadikan mudah persoalan kubur kami, ya Allah. Ya Allah, begitu juga di yaumul mahsyar, kami bukan orang baik, ya Allah, amal ibadat kami sikit. Tapi tatkala kami mohon rahmat Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafa'ni, ya Allah, berikan kami peluang untuk mendapat syafaat Rasulullah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami ketika kami memanggil akan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak memandang kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami dalam golongan tersebut, golongan wajah-wajah yang tidak dipandang oleh Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, walaupun permintaan kami terlalu besar. Permintaan kami ini terlalu besar, ya Allah. Jika kami bandingkan dengan amal kami, ya Arhamar Rahimin. Tetapi tidak siapa lagi yang boleh memberikan perkara tersebut illa ilaiki, ya Arhamar Rahimin, melainkan Engkau, ya Allah.
Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Badi'as Samawati wal Ard. Istajib du'a'ana, istajib du'a'ana, istajib du'a'ana, wa taqabbal du'a'ana, wa isma' du'a'ana, wa isma' du'a'ana, wa isma' du'a'ana, ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah pada masa dan bulan kita yang lain dengan pertemuan kita pada malam ini.